Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan persentase positivity rate COVID-19 terus melandai. Bahkan ia menyebut selama sepekan terakhir angka sudah di bawah 10%. Anies menyebut penilaian nyata terkait situasi pandemi di Jakarta dapat dilihat dari positivity rate. Penurunan tren persentase positivity rate merupakan hasil kerja keras semua pihak. Turunnya angka positivity rate di Jakarta membuat Anies berharap kepada masyarakat untuk meneruskan perjuangan ini, sehingga angka positivity rate dapat berada di bawah 5%. Alhamdulillah, memang positivity rate kita makin hari makin turun, makin mendekati angka ideal. Batas ambang aman itu adalah 10%. Kita sudah di bawah 10% sejak pekan lalu. Sekarang kita terus menuju ambang aman yaitu 5%. Nah, ini adalah hasil kerja kita semua. Karena positivity rate itu menggambarkan situasi yang ada di masyarakat. Ini cermin. Jadi, saya mengharap kepada kita semua, mari kita teruskan perjuangan ini. Sehingga angka positivity rate kita betul-betul bisa di bawah 5%, sehingga kita akhirnya kembali masuk batas aman dengan di bawah 5%. Upaya kita adalah tentu dengan melaksanakan seluruh kegiatan dengan mengikuti protokol 5M. Jadi kepada seluruh masyarakat, kita sudah merasakan betul repotnya ketika angka kasus itu melonjak tinggi. Mari kita jangan sampai menghadapi itu lagi. Caranya dengan disiplin. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir hingga 19 Agustus 2021 sebesar 7,9%. Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 15%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, persentase positivity rate COVID-19 di Jakarta pun terus melandai, bahkan selama sepekan terakhir angkanya sudah di bawah 10%. Lantas, apa yang membuat positivity rate di DKI ini menurun? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi. Pak Sony, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Popi. Alhamdulillah, senang mendengar Anda sehat juga. Kita pun senang sekali mendengar bahwa positivity rate di DKI ini sudah turun drastis. Tapi apa yang membuat bahwa positivity rate ini menurun, Pak? Apakah memang program pemerintah sampai saat ini dinilai cukup efektif untuk menurunkan angka positivity rate atau bagaimana? Ya, betul. Yang pertama jelas karena PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4 itu membatasi mobilitas. Jadi pengurangan mobilitas secara cukup signifikan itu berdampak besar terhadap penurunan positivity rate. Bagaimanapun juga yang membawa virusnya kan orangnya, sehingga orangnya ketika pergerakannya kita batasi, containment, kita minta untuk stay at home, ya cenderung tentu penularannya menjadi lebih rendah. Yang kedua, pembatasan aktivitas. Ya, jadi mobilitas dan aktivitas itu penting untuk dibatasi sehingga kita bisa mencegah penularan secara masif. Yang ketiga, testing, ya. Kita tahu bahwa testingnya di Jakarta misalkan pada hari ini saja 11.000 orang yang diperiksa dengan jumlah spesimen sekitar 17.000, itu kan sekitar 1/1000 penduduk, padahal rekomendasi WHO itu kan 1/1000 penduduk dalam 1 minggu, ya. Ini bisa dilakukan dalam 1 hari, artinya memang Jakarta 10 kali lipat lebih tinggi daripada batas atau syarat dari WHO. Sehingga dengan testing yang masif, lalu kemudian tracing, ya. Jadi testing saja tidak cukup, karena begitu dites ada yang terkonfirmasi positif, harus dilacak siapa yang pernah kontak erat. Itulah memang cara kita untuk memutus rantai penularan. Nah, tracingnya ini memang sudah cukup baik, ya, mendekati angka 6. Jadi setiap satu orang yang terkonfirmasi positif sudah bisa dilacak sekitar 6 orang yang pernah kontak erat. Masih kurang memang, karena target kita kan di atas 15 orang, tetapi setidaknya ini lebih baik daripada beberapa waktu yang lalu di mana hanya 2-3 orang yang di-trace.
Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. DKI Jakarta ini termasuk wilayah yang meningkat cukup signifikan kepatuhan protokol kesehatannya. Kami sendiri juga melakukan upaya penggerakan di lapangan. Kami di Satgas juga mendukung pemerintah Provinsi DKI. Ya, kemudian juga kemarin kita melakukan gerakan mobil masker ya, membagikan masker kepada masyarakat. Jadi memang di tanggal 3 Juli sampai 10 Juli itu kepatuhan protokol kesehatan DKI masih cukup rendah ya, di bawah skornya itu sekitar 6,8 sampai 7. Tetapi sekarang sudah di atas 8. Ya, jadi pada saat itu memang rendah, kita dorong terus ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan operasi-operasi sehingga kepatuhan protokol kesehatan naik. Sehingga kalau protokol kesehatan naik, mobilitas bisa dibatasi, aktivitas bisa dibatasi, testing dimasifkan dan tracing juga ditingkatkan, ini tentu sangat berdampak terhadap penurunan positivity rate. Baik, sampai sejauh ini kalau dilihat jumlah spesimen yang diperiksa dan juga yang dites ini masih on track atau memang sudah berkurang atau bagaimana Pak Sony? Masih sangat baik ya, jadi bahkan Jakarta sendiri untuk tes PCR itu kalau nggak salah menyumbangkan 40% dari total tes PCR di Indonesia. Jadi memang sangat baik ya, kita tahu bahwa Jakarta aksesibilitas untuk testingnya jauh lebih baik. Terus kemudian juga tadi saya sudah sebutkan bahwa kira-kira 10 kali lipat dari batas standar WHO. Jadi kalau batas standar WHO kan 1 per 1000 penduduk atau 0,1%. 0,1% dalam satu minggu. Nah, kalau penduduk DKI Jakarta 10 juta, ya berarti 10 ribu itu kan dalam satu minggu. Tetapi testingnya ini bisa sampai 11 ribu dalam satu hari. Jadi memang lebih tinggi daripada batas aman, batas WHO. Baik, kita tahu bahwa sejumlah pusat perbelanjaan dan juga mal kembali dibuka begitu ya. Apakah ini juga tidak bisa menimbulkan angka positivity rate yang naik lagi, walaupun memang ada beberapa persyaratan yang memang diajukan kepada para pengunjungnya begitu. Namun hal yang banyak menjadi kekhawatiran masyarakat setelah ini diberlakukan ataupun ada beberapa masyarakat yang menggunakan misalnya aplikasi Peduli Lindungi, ini juga ada permasalahan di back-end-nya, misalnya ada beberapa bugs yang kemudian tidak bisa men-scan. Nah, kalau dilihat dari infrastruktur dari sisi aplikasi sendiri begitu ya, pemerintah mencoba untuk menjalankan ini secara ketat, tapi ketika misalnya secara teknis infrastrukturnya juga masih belum bisa mendukung, ini seperti apa Pak kelanjutan kedepannya dan apa input yang bisa diberikan agar semuanya bisa aman? Ya Mbak Popi, jadi begini, tidak mungkin tanpa risiko ya, jadi di tengah pandemi seperti ini risiko penularan masih sangat tinggi. Oleh karenanya kita berupaya untuk menekan risiko tadi. Tetapi kita juga nggak bisa secara terus-menerus buka, tutup seperti itu. Aktivitas ekonomi bisa berjalan kalau protokol kesehatan betul-betul bisa terkontrol dengan baik. Lalu kemudian, makanya kan sudah disiapkan skema atau roadmap untuk hidup berdampingan bersama COVID-19. Ya. Jadi mungkin saja bahwa COVID ini akan berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan, sehingga kita harus lebih siap. Nah, lebih siapnya apa? Menerapkan protokol kesehatan digital. Makanya ini diuji cobakan kan, diuji cobakan sekarang ada di 20 kota kalau nggak salah, sebelumnya kan ada di 4 kota menggunakan protokol kesehatan digital, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, terpantau, terintegrasi, dan bisa dilacak kalau terjadi kasus atau klaster. Sehingga kita masih melakukan uji coba, tentu masih ada beberapa kekurangan atau perbaikan yang dilakukan khususnya di dalam penggunaan teknologi. Bayangkan ya Mbak Popi, kalau satu mall misalkan atau pusat perbelanjaan tuh punya 30 pintu masuk. Setiap pintu masuk tuh harus punya QR code yang unik, nggak boleh sama antar pintu masuk, karena biar bisa teridentifikasi dia masuk dari mana. Nah itu kan berarti harus membuat QR code-nya secara unik, dan kemudian juga kadang-kadang sinyal dan seterusnya itu masih terkendala. Oleh karenanya kita sekarang sedang mempersiapkan, intinya pemerintah tentu mempersiapkan sebaik mungkin sehingga kalau infrastrukturnya nanti ini sudah bisa berjalan, uji cobanya lancar, bisa kita perluas lagi,
dan kita bisa menyiapkan hidup berdampingan dengan COVID tanpa menyebabkan kesakitan dan kematian. Jadi kita menekan angka penularan, tetapi secara perlahan kita membuka aktivitas ekonomi agar kemudian bisa berjalan secara seimbang. Itu yang dicoba dilakukan oleh pemerintah. Baik, terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, bagaimana plan lagi yang akan dilakukan ke depannya untuk mempertahankan angka positivity rate ini agar terus menurun, Pak? Ya, yang pertama tentu percepatan vaksinasi ya. Bagaimanapun juga kita harus secara cepat, bahwa Presiden juga sudah menginstruksikan target 2 juta dosis vaksin disuntikan per hari didukung oleh TNI dan Polri ya. Terus mendekatkan sentra vaksinasi ke masyarakat, meningkatkan distribusi vaksin sampai ke kabupaten, kota, dan titik vaksinasi. Terus kemudian syarat vaksinasi kan sudah dilonggarkan, ada gerakan vaksinasi nasional dan seterusnya. Intinya kita ingin mempercepat vaksinasi. Kalau 2 juta dosis ini bisa disuntikan dalam 1 hari, dalam 30 hari 60 juta dosis, tentu dalam 3 bulan kita sudah bisa mencapai 108 juta dosis. Dan dalam 6 bulan, karena kan satu orang menerima 2 suntikan ya, dalam 4-5 bulan ke depan harusnya kita sudah bisa mencapai target. Lalu kemudian memperkuat 3T ya, intinya supaya penularan itu tidak terjadi secara masif, pemerintah memindahkan mereka yang isolasi mandiri ke isolasi terpusat ya, karena memang tidak semua orang mampu atau bisa rumahnya layak untuk dijadikan tempat isolasi mandiri. Oleh karenanya dipindahkan ke isolasi terpusat supaya bisa terkontrol dengan baik dan bisa terkendali penularannya. Lalu juga kan testing ditingkatkan, dan Bapak Presiden sudah perintah supaya harga tes PCR diturunkan sehingga testing ini menjadi lebih murah dan lebih terjangkau. Dampaknya tentu jumlah testing bisa dilakukan lebih masif lagi, memperkuat peran posko COVID-19 dan puskesmas untuk memperkuat 3T ini. Ini kesempatan kita nih ketika kasus turun. Nah, ketika mereka yang terkonfirmasi positif itu diperoleh, kita harus segera melakukan tracing, perkuatan tracing sampai ke target satu orang terkonfirmasi positif di trace sampai 15 orang. Lalu kemudian kami secara terus-menerus memperkuat kepatuhan protokol kesehatan. Hari ini juga Pak Kasatgas melakukan kegiatan mobil masker di Bali. Jadi kita akan keliling kota-kota di Indonesia untuk memperkuat, mempermudah akses masyarakat terhadap masker dan mendorong penegakan disiplin protokol kesehatan melalui berbagai upaya yang selama ini juga sudah kita lakukan secara masif, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sony untuk diskusinya dan juga perbincangan sore ini bersama COVID Today. Salam sehat selalu.